weeks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. Suzuki Vitara Brezza menghadirkan diri sebagai penghancur Toyota Raize dan Daihatsu Rocky dibanderol mulai dari 132 hingga 187 jutaan. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind. Dunia otomotif dihebohkan dengan datangnya Crusher dari Toyota Raize dan Daihatsu Rocky, pesaing yang dikenal dengan nama Suzuki Vitara Brezza. Suzuki Vitara Brezza hadir dengan konsep hibrid dan teknologi yang terintegrasi pada penghancur Toyota Raize dan Daihatsu Rocky ini sangat canggih dan terbaru. Dilaporkan dari kanal YouTube SuzukiBali.id, Toyota Raize dan Daihatsu Rocky sebagai pesaing juga hadir dengan tampilan sporty dan elegan di mana Suzuki Vitara Brezza tidak berantakan dari segi desain. Misal jika melihat desain lampu Suzuki Vitara Brezza menggunakan lampu dual LED, di mana penghancur Toyota Raize dan Daihatsu Rocky juga dibalut garis DRL sehingga terlihat mewah. Di sebelah logo S adalah daftar grill chrome berbentuk U dan grill piano black yang terlihat lebih mewah. Terdapat juga extended flashing hazard warning light untuk menambah kesan mewah pada Suzuki Vitara Brezza. Dari belakang, terlihat tulisan Suzuki Vitara Brezza memiliki desain yang sama dengan Range Rover. Untuk velg sudah menggunakan velg racing two-tone dan velg ukuran 16 terlihat lebih maskulin. Pada bagian atasnya juga terdapat spatbor hitam lebar yang menambah kesan impresif Suzuki Vitara Brezza. Antena belakang mobil ini menggunakan pola sirip hiu dan memiliki sidebar untuk memberikan kesan ekstra. Untuk sensor parkir belakang ada 4 titik dan di bagian bawah ada 2 reflektor. Sedikit perbedaan di atas adalah kamera parkir dan di sebelahnya ada logo Smart Hybrid. Untuk memasuki kendaraan, cukup tekan tombol Smart Door Entry pada gagang pintu, kemudi berbalut kulit nyaman untuk dipegang. Bagian dalam pintu memiliki perbatasan pintu kain coklat. Sementara bagian lain dari pintu memiliki spion, kunci sentral dan power window, ada speaker, tuas chrome dan tweeter, kaca spion yang dapat menyesuaikan sendiri dari dalam mobil. Ruang kaki pengemudi tampak lebih santai, ada tuas untuk mengatur ketinggian kursi, jok dilapisi kain bermotif, bisa digeser maju mundur.
I'm waiting for one of us to cross the line. You got me and I got you, and we got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. Sementara itu, di bagian atas dashboard terdapat head-up multi-information display, sehingga terlihat lebih halus. Suzuki Vitara Brezza Keles, desain persegi berwarna hitam dan biru merupakan ciri khas mobil hibrid Suzuki. Ada juga sunroof elektrik Suzuki Vitara Brezza, atapnya memiliki dua kompartemen penyimpanan samping dengan tombol sunroof terintegrasi. Kemudian Suzuki Vitara Brezza bertransmisi manual 5 percepatan, pengisian nirkabel tersedia di bagian depan. Untuk tampilan multi-informasi, Suzuki Vitara Brezza telah diberi kode warna dengan berbagai indikator seperti waktu mengemudi, suhu, jam, akselerasi, dan konsumsi bahan bakar rata-rata. Ada juga wiper dan kontrol roda kemudi, dengan tombol cruise control, audio switch control dan konektivitas Bluetooth. Roda kemudi memiliki kemiringan dan setang teleskopik untuk menyesuaikan postur pengemudi. Terus mendapatkan audio Suzuki Vitara Brezza, mengadopsi audio 8 inci dan mendukung Apple CarPlay, konektivitas Bluetooth, kontrol suara dan mirroring. Di bagian bawah dashboard, terdapat kompartemen penyimpanan yang cukup besar agar kombinasi coklat dan bertekstur terlihat bagus. Bagian tengah kursi pengemudi memiliki sandaran tangan dan dapat dibuka seperti laci. Beralih ke AC, Suzuki Vitara Brezza memiliki fitur automatic climate control dan climate control, membuat mobil sangat nyaman digunakan di daerah dingin maupun panas. Beginilah tampilan head-up Suzuki Vitara Brezza saat keluar dari dashboard, memberikan tampilan canggih pada mobil ini. Untuk memudahkan parkir, Suzuki telah membekali kamera 360 derajat. Di bawah roda kemudi adalah tuas pembuka atap dan tombol penghenti mesin otomatis. Pada kaca spion samping dan di depan mobil terdapat kamera 360 derajat dari kendaraan ini. Suzuki Vitara Brezza dibekali mesin 1248 cc, 4 silinder dan mesin hibrid, kapnya dilengkapi dengan peredam. Door trim sama dengan bagian depan, coklat dan kain di bagian bawah, dengan cup holder, ventilasi AC, dan USB untuk pengisian daya ponsel. Sunroof Suzuki Vitara Brezza elektrik dan ketika ada halangan akan terbuka kembali agar tidak terjepit, saat disimpan di bagasi,
Terlihat sangat luas dan memiliki nampan penyimpanan, sisi bawah ada ban serep jadi gampang didapat. Untuk informasi lebih lanjut, Suzuki Vitara Brezza menghadirkan diri sebagai penghancur Toyota Raize dan Daihatsu Rocky dibanderol mulai dari Rp132 hingga Rp187 jutaan. Song, a brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I'm mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.